Mari Bapak Ibu sebelum kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, kembali kita menghampiri dia di dalam doa. Bapak kami kembali bersyukur kepada Recording engkau. In progress. Berkatilah setiap pribadi kami saat kami belajar mengenai sebagian daripada firman Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, mendapatkan urapan yang sama, sehingga kami pula beroleh berkat yang sama. Firmanmu tidak pernah kembali dengan sia-sia, namun sebaliknya firmanmu menuntun setiap langkah kaki kehidupan kami, hingga kami boleh berjalan di jalan yang benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memasuki sesi yang ketiga, sesi yang terakhir, dari sebuah tema yang berjudul Bahasa Roh. Hari ini, subtema yang ketiga adalah kesombongan rohani. Seperti yang sudah Anda ikuti, dan sudah saya jelaskan bahwa di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 itu tercatat bahwa karunia karunia Roh Kudus ada sembilan. Bapak Ibu silahkan persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga alkitabnya. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11 yang saya terangkan kita pelajari bersama-sama pada sesi yang pertama itu tercatat ada sembilan karunia roh kudus. Salah satunya adalah karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Sehingga lewat apa yang kita lihat, kita baca, kita renungkan di dalam Alkitab, saya menasehati, saya menyarankan bahwa ternyata karunia-karunia tersebut itu ada, termasuk karunia bahasa roh. Karunia menafsirkan bahasa roh itu ada, namun di dalam sembilan karunia itu tadi ada nasihat, ada karunia, salah satunya. Yang berkata karunia untuk membedakan macam-macam roh dan ada nasihat di dalam firman Tuhan yang berkata, "Jangan gampang-gampang anak Tuhan itu percaya, tetapi ujilah lebih dulu itu dari roh Tuhan atau bukan, sehingga di dalam kita mempelajari tiga sesi ini, sesungguhnya bukan berarti." kita boleh membenci atau anti membenci atau anti kita tidak boleh kepada karunia bahasa roh karena ada tetapi kita boleh menyelidiki, memeriksa lebih dulu apakah seseorang menyampaikan karunia bahasa roh ini asli atau palsu. Ya, jadi dibedakan ya kita harus percaya bahwa karunia bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh itu ada karena tercatat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Hari ini kita mempelajari bukan karena kita anti terhadap karunia-karunia tersebut, tetapi kita ingin tahu supaya kita tidak terpleset bahwa seseorang ini menyampaikan bahasa roh atau tafsiran bahasa roh itu asli atau palsu. Mari Saudara kita baca lebih dulu ayat firman Tuhan yang hari ini akan menjadikan berkat buat kita ada pada kisah rasul pasal 10. Saya bacakan mulai ayat 40 sampai dengan 48. Kisah Rasul pasal 10 ayat 40 sampai dengan 48. Demikian bunyi firmannya. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menegak menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa, oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat. Bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu. Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, kisah Rasul ini mencatat, menceritakan perjalanan para rasul sebagai utusan untuk memberitakan yang terutama, yaitu: Yesus Kristus, Tuhan, salah satunya adalah mereka harus menyaksikan bahwa Yesus, yang adalah Tuhan, itu mati di atas kayu salib, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan menampakkan diri. Pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri, itulah Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia hidup tetapi tidak kepada semua bangsa, kata Alkitab tetapi kepada kami yaitu para rasul ya yang duduk dan makan pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rangka apa? Dalam rangka Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa ini aku Petrus, ini aku Yohanes. Aku hidup lagi. Buktinya apa? Aku makan bareng-bareng kalian. Aku makan ikan goreng yang menjadi kesukaanku. Yang kamu ketahui, setiap kali aku makan bersama kalian, aku makan ikan goreng. Nah, saudara, berarti apa? Saudara, berarti setiap pikiran para rasul, apalagi Thomas, kalau aku belum melihat dia, belum mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Berarti, setiap rasul juga saudara dan saya. Umat manusia ini tetap membutuhkan bukti. Oleh karena itu juga Tuhan juga menyampaikan peringatan. Kamu jangan mudah percaya loh. Kamu mesti menguji itu roh dari Tuhan atau bukan. Dan nasihat Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 tentang pengajar-pengajar yang sesat dia pun juga berkata, "Hati-hati, ada banyak yang menyamar sebagai nabi-nabi palsu." Betul, ndak. Mereka itu adalah domba, salah-salah, serigala yang berbulu domba. Nah, saudara, peringatan-peringatan seperti inilah yang membuat kita sebagai anak Tuhan mulai waspada. Kenapa di akhir zaman Tuhan Yesus peringatkan, hati-hati justru di akhir zaman nanti yang palsu bermunculan, nabi palsu, mesias, juru selamat palsu guru palsu, pendeta palsu, Kristen palsu itu bermunculan. Oleh karena itu, yang asli yang mana? Yang asli yang ikut kepada firman Tuhan. Saudara, nah kemudian dari sini kita ingin tahu sebetulnya siapa yang punya kesempatan untuk menerima roh kudus dan karunia-karunianya yaitu jelas adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus perintahkan sebelum dia naik ke surga dia perintahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 20 dia perintahkan kepada mereka yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, kita lihat apa akibat orang dibaptis tadi? Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-38 nanti atasnya silakan Anda baca sendiri, bawahnya juga dibaca supaya tidak kehilangan artinya ya. Tidak salah mengartikan ya. Tapi karena di dalam Bible study ini saya hanya bicara kurang lebih 30 menit sebagai pengantar saya cuma potongkan ambilkan potongannya yang penting yang saya baca. Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-38. "Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Nah, bertobat itu utama. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Maka bawahi ya semua. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang bertobat artinya dari perbuatan jahatnya, kemudian berbalik uh, kepada perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan Kitab Suci, sesuai dengan Firman Tuhan, kemudian mengakui menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi itu yang bertobat harus dibaptis. Dalam nama Tuhan Yesus, maka kamu akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kalau mereka tidak dibaptis jelas Alkitab tidak memberikan rekomendasi kalau mereka itu belum bertobat tidak memberikan rekomendasi. Tetapi gimana kalau saya sudah berminat? Aku sudah percaya, cuma pelaksanaannya baptis masih belum. Saudara berbeda. Oleh karena itu, gereja pendeta tidak usah buru-buru membaptis seseorang. ya. Asalkan dia sudah punya minat, ajari dia lebih dulu mengenal Yesus Tuhan itu siapa. Bapak itu siapa, Allah Roh Kudus itu siapa. Minimal orang cari sim, sim untuk berkendara itu punya dasar begitu loh. Jadi Kristen dibaptis punya sedikit dasar, walaupun belum banyak, tapi minimal kalau ditanya orang Yesus itu siapa harus bisa jawab. Banyak pendeta bilang, wah begitu dia percaya segera saya baptis saja. Khawatirnya apa? Kalau nanti belum dibaptis dipanggil sama Tuhan gimana? Saudara enggak apa-apa. Hati itu, hati saudara itu oleh Tuhan dianggap sama dengan perbuatan. Saudara, lihat. Yang namanya berzina itu bersetubu dengan pasang, orang lain. Bukan dengan pasangannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jika engkau melihat seseorang perempuan kemudian timbul keinginan, belum ngapa-ngapain baru timbul, kamu sudah berzina. Nah, ini tadi saudara, hati-hati ya. Berarti walaupun orang ini belum dibaptis, tetapi sudah percaya dan ingin dibaptis, itu sama saja dengan orang yang sudah dibaptis hanya pembaptisannya yang tertunda. Saudara, buktinya apa? Buktinya yang tadi kita baca. Saudara, lihat sekarang ya. Sekarang kita lihat. Kisah Rasul pasal 10 tadi ya. Perhatikan mulai ayat 45 ya. Saya bacakan mulai 44 ya. Ketika Petrus berkutbah menyaksikan perihal tentang Tuhan Yesus. Ketika Petrus sedang berkata Demikian. Turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Silakan digarisbawahi ya. Kenapa mereka mau mendengarkan khotbah Petrus? Karena mereka di dalam hatinya sudah muncul benih percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga orang ini ingin mendengarkan khotbahnya Petrus. Orang ini sudah mulai bisa saudara ajak pergi ke gereja pergi ke persekutuan doa. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, golongan bersunat ini kelompoknya Petrus ya, yang merasa dirinya lebih hebat, lebih dicintai Tuhan karena apa? Aku dari golongan bersunat. Sedangkan jemaat yang dilayani Rasul Paulus dari golongan tidak bersunat, ya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, heran mereka. Karena melihat bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Loh, kenapa kok dicurahkan kepada orang lain? Bukan cuma kepada orang bersunat sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa semua umat manusia itu diciptakan oleh Yesus Kristus Tuhan sang pencipta yang satu. Mereka terlalu GR, terlalu besar prasangka, menilai dirinya terlalu tinggi. Ayat 47 46 sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah Lalu kata Petrus 47, "Bolehkah aku, kami orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus Kemudian, mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, siapa yang punya kesempatan adalah orang yang percaya, yang sudah bertobat, baik yang sudah dibaptis, atau orang yang sudah punya keinginan untuk dibaptis. Nah, saudara. Kemudian di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini mulai banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh keluar dari jalur firman Tuhan. Mereka mengatakan yang berbahasa roh berarti dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara, sehingga kalau itu benar Orang Kristen ada dua kualitas. Yang satu tidak berbahasa roh dikatakan belum dibaptis Roh Kudus, yang satunya sudah berbahasa roh dikatakan ini sudah dibaptis Roh Kudus. Saudara, bapak, anak, dan Roh Kudus pastilah tidak menginginkan terjadinya konflik atau perselisian, karena apa dia adalah... Tuhan yang suka memberikan damai sejahtera. Oleh karena hal seperti itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Yohanes Pembaptis memberitakan tentang jati dirinya? Yohanes Pembaptis bilang, "Aku, Yohanes Pembaptis, cuma bisa membaptis kalian dengan air, tetapi akan datang." seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada aku membuka tali kasutnya saja aku tidak layak dia akan membaptis kalian dengan roh kudus yaitu Yesus Kristus Tuhan nah saudara Yesus yang adalah Tuhan dia tahu apa yang ada di pikiran umat manusia sebagai ciptaannya dia? Walaupun Yohanes Pembaptis berkata seperti itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia ingin mengesahkan Matius 2:8, perintahnya dia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga karena dia Tuhan dia tidak melakukan pembaptisan. Sebab, kalau dia melakukan pembaptisan, nanti orang-orang yang dibaptis oleh dia muncul lagi kesombongan, seperti orang bersunat, gara-gara disunat, dan tidak. Itu bentrok yang bersunat, merasa kami umat pilihan, kami orang yang lebih dicintai oleh Tuhan dibandingkan yang tidak bersunat. Maka muncullah kata-kata yang tidak bersunat adalah kafir. Nah disinilah Tuhan dengan bijaksana, dengan arifnya, dia tidak melakukan pembaptisan. Sebab kalau dia melakukan pembaptisan, nanti akan muncul. Aku dibaptis langsung oleh Yesus Kristus Tuhan. Kamu dibaptis siapa? kan begitu. Nanti muncul golongan-golongan lagi. Nah, Saudara, apakah ada buktinya? Silakan dicatat, ya. Yohanes pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Silakan dicatat. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, koma, melainkan murid-muridnya di garis bawahi. Sebagai Tuhan, dia tidak perlu melakukan. Tetapi memberikan kuasa kepada para rasulnya atas nama Dia. Sehingga turun temurun sampai hari ini pendeta di kota mana saja boleh membaptis jemaatnya yang sudah bertobat, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi dibaptis oleh pendeta siapapun sama di, asalkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, tetapi kemudian ini selalu dikembangkan, ajaran-ajaran ini dikembangkan, sehingga menimbulkan ada dua golongan seakan-akan orang Kristen yang satunya belum dibaptis oleh Roh Kudus. Buktinya apa? dia tidak berbahasa roh. Yang berbahasa roh merasa derajat iman rohaninya lebih tinggi daripada yang tidak berbahasa roh. Padahal di dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu menasehatkan, Rasul Paulus menasehatkan, yang berbahasa roh, kalau bisa kamu berdoa, supaya engkau juga dikaruniai untuk menafsirkan bahasa roh. Sebab percuma kamu berbahasa roh. Kamu yang berkata-kata pun juga tidak ngerti artinya. Jemaat juga tidak ngerti arti yang kau ucapkan. Karena bahasa roh adalah bahasa yang kita pakai untuk berbicara bukan kepada manusia. Kepada Tuhan sendiri. Nah sehingga dibutuhkan orang yang dikaruniai untuk bisa menafsirkan. Menafsirkan itu apa? Bu? Menafsirkan itu menterjemahkan. Misal, misal ini. Pak John Anwar ini pandai berbahasa Inggris, misal. Ya ta? Nah, suatu hari, apa itu namanya kedatangan pengkutbah yang berbahasa Inggris. Wah, saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya minta tolong Pak John Andor. Pak John, Anda yang dampingi saya ya. Anda sing terjemahne pengkutlah ini ya. Nah, itu tadi Saudara. Menafsirkan itu adalah karunia yang seperti ini. Bisa mengartikan, bisa menerjemahkan bahasa roh itu ke dalam bahasa manusia bahasa Indonesia, bahasa manusia, sehingga jemaat mengerti apa yang dikatakan oleh Allah lewat bahasa roh tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini, kita jarang sekali melihat, menyaksikan ada orang yang bisa memiliki karunia untuk menafsirkannya. Sehingga Rasul Paulus menyarankan kalau memang tidak ada yang menafsirkannya kamu yang punya karunia bahasa roh tidak usah action tidak usah berlagak kamu umbar bahasa roh di tempat ibadah tidak usah tidak usah sebab apa bahasa roh ini tidak membangun siapa-siapa kamu yang berkata-kata aja enggak ngerti, apalagi yang mendengar nggak ngerti. Lebih baik kamu masuk di dalam kamar berdoa dengan bahasa roh sendiri, silakan karena itu akan membangun dirimu sendiri. Sedangkan kalau di hadapan banyak orang Rasul Paulus berkata, aku lebih senang berkata-kata dengan lima kata-kata hikmat saja yaitu bahasa manusia yang engkau mengerti karena bahasa itu tadi membangun yang mendengarkannya. Nah, Saudara, terkadang juga ada ajaran-ajaran yang salah ya. Ya, kita memangnya ketika kita mempelajari karunia-karunia tentang karunia Roh Kudus, kita ini sedang mempelajari Dimensi roh, dunia roh kita hidup di dunia ternyata tetap tidak bisa hidup tanpa ada ikatan dengan yang ada di atas. Nah, dunia roh inilah saudara yang unik, seringkali ada ajaran-ajaran yang keliru, padahal walaupun kita harus tetap ada hubungan dengan. Tuhan yang ada di atas, Allah yang rohani ini tadi itu sudah ditulis aturan-aturannya ada di dalam kitab suci. Sering dalam persekutuan doa yang saya melayani, terkadang ada yang bersaksi, tetapi langsung saya koreksi bahwa karena kesaksian itu salah, saya khawatir. Jika saya tidak mengkoreksinya, nanti jembatan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang ini. Nah, itu berbahaya, saudara-saudara. Pernah mungkin Anda mendengar seseorang bersaksi ketika dia tertekan dengan masalah, dia sedang sedih, dan lain sebagainya. Dia berdoa sama Tuhan. Kesaksian itu dikatakan begitu. Kemudian, setelah berdoa kepada Tuhan, dia bilang, "Tuhan, saya ingin sekali Engkau memberikan jawaban kepada saya. Bukankah kitab suci ini adalah isi hatimu, Tuhan? Semua hukum-hukummu ada di sini, maka Tuhan, demi doa yang aku naikkan, aku akan membuka Tuhan." supaya nanti aku menemukan jawaban. Alkitab ini dengan mata tertutup dia buka, Saudara. Terus kemudian dia menemukan salah satu ayat katanya yang dia yakini itu sebagai jawaban daripada doa yang sudah dia naikkan. Saudara demi nama Tuhan Yesus itu salah, ya, salah sebab memang benar ini kitab suci adalah memuat seluruh isi hati Tuhan. Memuat menulis seluruh hukum-hukum Tuhan ada di sini. Namun Saudara, cara yang dipakai pastilah salah. Sebab Sebab Tuhan sudah memberikan cara yaitu jika yaitu jika seseorang berkata dengan Anda tentang segala sesuatu pasti Tuhan memberikan konfirmasi. Karena orang ini tadi berkata sebab ada orang yang cerita kepada dia bahwa karena kontrakannya rumah itu habis maka orang itu harus menghadap kepada bapak yang tadi buka ayat Alkitab katanya katanya bahwa bapak tadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang yang kontrakannya habis Saudara saya tunjukkan cara Tuhan Ketika Tuhan berfirman kepada Maria, "Bahwa Maria, engkau nanti akan mengandung dari Roh Kudus." Bukankah Yusuf, sebagai tunangan, itu mulai meragukan cinta sejati Yusuf? Apakah dibalas oleh Maria sehingga Yusuf berpikir akan menceraikan Maria? Secara diam-diam, sebab Yusuf adalah orang yang tulus hatinya, dia tidak ingin Maria ini mendapatkan aib di masyarakat. Namun, apa yang terjadi? Tuhan kembali memberikan konfirmasi: "Yusuf, jangan takut, Engkau mengambil Maria sebagai istrimu." Sebab anak yang dikandung oleh Maria berasal daripada Roh Kudus. Saudara Tuhan, kasih konfirmasi. Jadi, oleh karena kegelisahan, bapak ini tertekan karena orang ini minta tolong atas nama Tuhan. Dia pun takut jika mengecewakan hati Tuhan. Tetapi juga ragu-ragu. Ini sungguhan atau palsu? Dia berdoa, dia minta jawaban dari Tuhan dengan buka Alkitab. Saudara, orang Kristen punya kebiasaan. Kalau ditunjukkan satu ayat, itu merasa kurang. Ah, itu kan cuma satu ayat. Peristiwa yang lain mana? Itu biasanya orang Kristen seperti itu. Minimal dua dan dunia itu ngikuti petunjuk dari kitab suci itu mengikuti harus dipenuhi dua bukti yang cukup baru bisa diyakinkan bahwa peristiwa ini dilakukan oleh seseorang. Saudara buka kisah rasul pasal 9. Saya bacakan ayat 11 sampai dengan 16. Judul bacaannya Saulus Bertobat, Saulus bertobat. Sedara, demikian bunyi firman-Nya: "Firman Tuhan, 'Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa.'" Saulus setelah melihat cahaya yang menyilaukan tadi kan rebah sampai dia bertanya siapakah engkau Tuhan dan dibalik cahaya yang menyilaukan itu keluar suara akulah Yesus yang kau aniaya dan sejak saat itu Paulus tidak bisa melihat dan pada saat dia tidak bisa melihat Ayatnya mulai ayat 11 tadi. Dan dalam suatu penglihatan. Paulus dapat penglihatan. Ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dengan Ananias dia tidak tahu. Tetapi dia mendapatkan penglihatan. Ada seseorang datang menumpangkan tangan kepada Paulus, kepada Saulus, sehingga dia dapat melihat lagi. Kenapa? Karena Saulus begitu tidak bisa melihat. Dia tidak makan, tidak minum. Dia puasa dia. Dia berdoa. Jawab Ananias. Karena perintah firman Tuhan tadi kepada Ananias. Jawab Ananias. Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Sebab Saulus itu jahat sekali. Sebagai ahli torat orang Farisi, dia ini adalah orang yang pangkatnya tinggi. Dia bisa minta surat kuasa untuk mencari, mengejar, menangkap, bahkan menganiaya setiap orang sebagai pengikut Kristus, oleh karena itu, ketika dia bertanya di tengah-tengah cahaya yang menerpa mukanya Saulus dan dia rebah, dia langsung bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Karena Saulus itu adalah orang pinter, mengerti kitab suci, sehingga dengan kejadian yang ajaib. Dia langsung berkesimpulan tidak mungkin ini manusia bisa buat. Ini pasti Tuhan. Oleh karena itu pertanyaannya dia. Nanti Anda lihat mulai ayat 3 sampai ayat 5. Dia langsung bertanya. Siapakah engkau? Di balik cahaya yang menyelewakan Saulus dan membuat Saulus rebah. Ada suara yang menjawab. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sebab apa? Semua pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus itu ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Salah satunya, Saulus, mengakui dia melihat dia menyetujui murid-murid itu dilempari batu sampai mati. Saudara, ayat selanjutnya, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Saudara Ananias keberatan sama perintahnya Tuhan Yesus. Buat apa Tuhan? Pengikutmu yang memanggil namamu, dia seksa. Semua ditangkap, diseksa, bahkan dibunuh. Nah saudara, tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Sebab Saulus punya relasi itu para bangsawan, cendekiawan, ya, bahkan raja-raja. Saulus itu punya relasi ke sana. Dan dia terpilih oleh Kristus menjadi alat untuk memberitakan Injil Kristus. 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, kita lanjutkan sampai dengan 19. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Sampai di sini, pengantar yang saya bisa berikan untuk kita masuk kepada sesi tanya jawab. Amin. Saudara, mohon dengan hormat, mic yang belum ditutup selama Anda belum bertanya, mohon untuk ditutup. Terima kasih. Silakan, puji Pak Michael. Iya, puji Tuhan kita sudah diberkati firman Tuhan, dikenyangkan hari ini dengan firman Tuhan. Inti dari yang disampaikan Pak Bapak Evangelis Roni Suwono ini adalah pertama tadi yang saya dengar Bapak Roni ini tidak benci dan tidak melarang mengenai bahasa roh. Jadi itu Jangan salah tafsir nanti Pak Roni oh nggak suka dengan Mbak Soro. Dia tidak mengatakan itu. Karena memang di Alkitab ada karunia bahasa roh itu. Jadi tolong yang sudah mencatat dan sudah mulai mempunyai pertanyaan, saya buka ruang pertanyaan, tanya jawab. Yang selama ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus bimbang ragu tentang bahasa roh, silakan bertanya. Supaya kita ke depan itu benar-benar punya kepastian di dalam Tuhan. Itu yang saya arahkan. Baik, saya buka ruang tanya jawab. Tolong di sekitar bahasa roh yang sudah di di apa dikemas oleh Bapak Evangelis Roni tadi, untuk dipertanyakan jangan keluar dari tema supaya tidak melebar kemana-mana. Terima kasih. Silakan bagi yang mau bertanya, saya buka ruang tanya. jawab. Silakan. selamat Silakan Pak Esron. Apa? Silakan, silakan Pak Eton. Ini yang diberkati Tuhan dan juga Amin. semua para zooming. Iya. Uh, kepada uh, MC Bapak Pendeta Michael. Salam semua sehat semua. Haleluya. Puji Tuhan, sehat sehat. Saya mau bertanya. Iya, Pak. Menurut pandangan Bapak Roni sebagai iya. orang percaya, sebagai pengikut Kristus, apakah bahasa roh itu dapat dipelajari dan dapat oh. dihafal? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Roni. Roni, terima kasih. Amin. Pertanyaan Pak Esron sederhana, Bapak Ibu, ya, apakah bahasa Roh itu bisa dipelajari? Yang pertama, jadi kalau bisa dipelajari, otomatis ada gereja, ada pendeta yang buka kursus, ya, seperti itu ya, kursus ya. Terus kemudian, apakah bisa dihafalkan? Artinya saya yakin kenapa pertanyaan Pak Isron ini muncul bisa dihafalkan. Pasti Pak Isron itu sebagai pengamat yang beliau seringkali melihat. Misal ini saya ini seringkali menggunakan bahasa roh ya. Terus Pak Isron ini sahabat saya. Pak Isron berpikir Loh Pak roh ini kalau berbahasa roh kok dari kemarin-kemarin kok itu-itu aja sih. Kok enggak berubah-berubah. Ya? -berubah? Itulah pertanyaannya ya. Oke, saya tegaskan lebih dulu ya. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 memang disebutkan bahasa roh itu ada. Ya, terus kemudian juga bahasa menafsirkan bahasa roh. Namun Rasul Paulus orang yang hebat dengan bahasa roh saya bisa katakan Rasul Paulus itu adalah topnya, topnya ya, orang nomor satu di dalam bahasa roh. Para rasul tidak ada yang lebih daripada uh, Rasul Paulus ya, tentang karunia berbahasa roh ya. Dia menyarankan, kenapa kamu ini kok tidak minta untuk ditafsirkan sekali, punya karunia menafsirkan. Nah karena ternyata karunia menafsirkan itu jarang sekali oleh Tuhan diberikan kepada seseorang. Padahal kita tahu semua orang ya yang punya kesempatan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus harus orang yang bertobat dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan menjalani kehidupan setelah itu sangat setia Taat dekat kepada Tuhan, barulah hadiah ini. Kata karunia itu sebetulnya hadiah. Karunia ini, hadiah ini diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya dengan maksud dan tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk melengkapi hidup saudara dan saya di tengah-tengah kita melayani Tuhan. Nah, saudara, jumlahnya berapa? Terserah sama Tuhan macamnya seperti apa juga terserah sama Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan Pak Isron. Bisa dipelajari apa tidak? Jawabnya tidak bisa. Sebab ini karunia, ya. Ya, karunia dari Tuhan yang sifatnya rohani, yang sifatnya rohani, manusia tidak bisa buat Manusia tidak bisa mencontoh itu berasal dari Dia. Kita tidak sampai ke sana, sehingga jika ada gereja dalam tanda kutip atau pendeta pengajar dalam tanda kutip, namanya siapa saja, terus kemudian mengajar kepada jemaatnya untuk belajar tentang bahasa roh dan lain sebagainya, itu pasti salah sebab apa tidak ada tertulis. Di dalam Alkitab, kitab sucinya kita tidak ada petunjuknya. Kemudian, apakah bisa dihafal? Pasti tidak bisa dihafal, sebab apa? Yang namanya bahasa itu adalah kumpulan dari kata-kata yang jumlahnya banyak, tersusun menjadi sebuah kalimat yang berarti. Bermakna seperti saya sekarang berkata-kata dengan bapak ibu sekalian, kalimat saya ini tadi terdiri dari banyak kata-kata yang tersusun rapi menjadi sebuah kalimat, sehingga apa yang saya ucapkan, Anda mengerti, itu bahasa. Jadi, bahasa roh sendiri pasti kata-katanya itu berganti-ganti, tidak mungkin sama pasti berganti-ganti. Dan kita perlu tahu, walaupun ini karunia yang diberikan kepada seseorang, katakan kepada Rasul Paulus, yang mengakui dirinya ini paling hebat di dalam bahasa roh, bukan untuk menyombongkan diri, ya, tetapi untuk memberikan nasihat, ya, untuk memberikan nasihat kepada orang yang dikarunia dengan bahasa roh, yang seringkali menyalahgunakan bahasa roh itu tadi, dia berkata di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 18 dan 19. Silakan ditulis 1 Korintus pasal 14 ayat 18 dan 19 yang demikian bunyi firmannya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku hanya huruf kecil yaitu Rasul Paulus berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Aku lebih hebat dari kalian semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, katakanlah pertemuan jemaat itu bisa di persekutuan doa, bisa di gereja zaman now ya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh garis bawah itu. Oleh karena itu, salah jika engkau adalah orang beriman ngumbar bahasa rohmu itu di gereja sekalipun keliru. Padahal kamu sendiri tidak mengerti. Apalagi kalau bahasa rohmu itu tadi minggu yang lalu, minggu yang lalu, minggu yang lalu, tahun yang lalu, tahun yang lalu bahasanya tetap itu. Demikian Pak Isron, ada yang masih kurang? Pak Istron, terima Baik, kasih. Terima kasih Pak untuk penjelasannya yang singkat padat dan ya. memberkati. Terima ya. kasih Pak Istron. Ya. Terima kasih. Pertanyaan Pak Istron mewakili hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang ada di tempat ini. Bu Sinta Dewi. Oh ini mamanya Bu Sinta. ya? Oh iya. Iya silakan Bu Sri. Ya assalamualaikum Pak semuanya. Yalo, saya mau nanya, sehat, Pak. Ya? Puji Oke. Tuhan. Saya mau nanya, Pak. Seperti di Kisah Rasul 2, itu kan mereka melihat kemuliaan Tuhan terus berbahasa yeah. roh macam-macam. Yeah. Terus ada yang mengartikan bahasa roh itu. ya yeah. kan? Itu pertama. Kedua, kalau kita saat berbincang begini Yeah. Terus ada ada ayat lewat gitu, pak. Yeah. Itu apakah uh, petunjuk dari Roh Kudus atau hanya uh, apa ya isu ilusi saja? Ya. Yeah. Ya yeah, itu pak. oke. Okay. Ya. Jadi Bu Sri tak jawab yang pertama dulu di kisah yeah. pasal 2 mm -hmm. tentang peristiwa Pantekusta, Pentakosta itu ya, yeah. yang Bu Sri maksud itu ya. Kemudian ya. para rasul mulai berbahas, berbicara dengan bahasa-bahasa lain ya. ya. Nah itu perhatikan ya Ketika mm -hmm. itu roh kudus memenuhi para rasul Arti mm -hmm. kata dipenuhi itu adalah Saat itu hidup para rasul Dikuasai 100% oleh roh kudus Sehingga mereka ya Di dalam kendali Tuhan Nah, oh. apa yang mereka lakukan? Mereka itu ngomong wong Bu Sri itu loh, ya orang Cina. Lah kok ngomong bahasa Prancis tuh? Nah, ya, sehingga orang-orang di situ kan heran. Loh, orang-orang ini kan orang-orang Galilea. Nah, itu lihat. Baca itu Bu Sri. Loh, kenapa mereka kok bisa berbicara dengan bahasa daerah kita? Berarti waktu peristiwa Pentakosta Tuhan itu menguasai, memenuhi semua para rasul dengan Roh Kudus, tetapi bahasa yang diucapkan itu bahasa manusia. Saya melayani dengan teman saya, namanya Pak Gunawan. Dulu dia dari Jombang, tinggal di Jombang, saya jemput dia. Pelayanan saya di daerah Jombang di pelosok, gerejanya kecil, dari gedek gitu. Mm. Bapak Ibu tahu ya dari gedek tahu ya dari bambu itu tadi ya. Yeah. Lantainya masih dari tanah. Jemaatnya cuma belasan orang. Sebelum ibadah dia kasih air diguyur air dulu. Karena tanah ini kalau tidak anu kan jadi debu. begitu kan Nah. Mm. Alat musik tidak ada, semua tidak ada. Pak Gunawan bawa keyboard karena dia bisa main keyboard, suaranya bagus. Sekarang beliau tinggal di Jakarta. Nah, Selesai saya memberitakan firman Tuhan, hamba Tuhannya itu bilang, siapa uh, Bapak Ibu yang punya beban, silakan maju ke depan supaya didoakan oleh Pak Roni dari Kediri. Nah, ternyata dari belasan itu semua maju. Nah, yang menarik buat saya adalah adalah Ketika saya menumpangkan tangan kepada seseorang ibu yang sangat sederhana, pakai sandal japit, kiri dan kanan warnanya tidak sama, ya, itu mendadak dia berbahasa Mandarin. Berbahasa Mandarin. Dan bahasanya itu tidak bolak-balik, tidak sama. Mengalir. Saya ngerti bahasa Mandarin, kenapa? Karena saya pernah sekolah Mandarin sampai dengan kelas 2 SD. Saya orang Cina, saya tahu Walaupun saya sendiri Tidak ngerti Saya tidak ngerti Bahasa Mandarin, karena apa? Saya sekolah sampai kelas 2 SD Dan di kota Kediri Jarang ada lawan Untuk berbicara Bahasa itu kalau tidak dilatih, hilang Betul. Nah, saudara Berbeda dengan istri saya Istri saya tidak pernah Sekolah Mandarin, tetapi Dia tinggal di kota Surabaya papahnya dia, papah mertua saya itu dari daratan Cina. Itu dari daratan Cina. Sehingga dia bisa berbahasa, tapi tidak bisa nulis istri saya. Selesai ibadah, Pak Gunawan tanya sama saya, "Pak Roni, sampean ngerti bahasa Mandarin enggak?" Waduh, iku yaitu Pak. Sayangnya saya yo ngerti. Coba saya ngajak istri saya tahu apa yang dia katakan. Begitu dia berbahasa Mandarin, saya sedikit agak lama menumpangi tangan karena saya ingin mengamati apakah bahasanya itu kata-katanya itu ber, banyak kata-kata yang tersusun. Seperti saya jawab pertanyaan Pak Isron tadi, bukan kata cuma beberapa kata bolak-balik, kembali-kembali diulang-ulang tuh bukan itu. Tapi mengalir bahasa Mandarin. Sayangnya saya tidak mengerti. Itu yang pertama, Bu Sri. Yang yeah. kedua, ketika seseorang mungkin sedang berdoa atau mungkin sedang merenungkan sesuatu, biasanya terjadi kepada orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allahnya, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus karena tekanan, karena pergumulan atau apa saja cita-cita mendadak ada ayat yang lewat. Dengan mata terbuka ini tadi. Itu ilusi atau pernyataan roh kudus. Ibu, itu yang disebut dengan penglihatan. ya Bisa dalam bentuk seperti... Uh, seperti film, seperti suatu suatu kenyataan seperti itu, ya sama seperti apa yang yang tadi di, saya bacakan kisah Rasul pasal 9 Rasul Paulus melihat, ya, melihat ada orang Ananias masuk. Dia tidak kenal loh Ananias. Masuk ke rumah dan menumpangkan tangan supaya dia bisa melihat. Nah seperti itu, ya. Nah berarti bisa dalam bentuk manusia, dalam bentuk pemandangan, terserah Tuhan mau katakan, mau menyatakan diri dengan cara seperti apa, atau mungkin ayat saja ayat sudah ada ada kalimatnya atau cuma Roma pasal 8 28 ya. misalkan begitu. Saya sering, ya. Pak, dapat gitu. Ya. Nah, uh, nah ya, ya. nasihat saya Bu Sri, kalau ya. Anda sering mendapatkan seperti itu, berarti Tuhan Yesus itu mengasihi Bu Sri. Amin. Nasihat saya, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Semakin Amin. mendekat kepada Dia, hidup ya, semakin Bang. benar, semakin kudus. Maka karunia-karunia yang lain akan ditambahkan, dan karunia yang Anda miliki itu akan dipertajam, ya. Ailu. Akan diberikan yang semakin besar, ya. Oh, karunianya tidak ditambahi, tetapi ini semakin tajam. Tetapi hati-hati, Bu, hati-hati apa yang karunia karunia seperti itu tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang salah jangan enggak terus apa. kemudian punya karunia ini misalkan nanti mulai banyak orang yang bertanya bu sri ya apa begini lah itu tadi itu hati-hati iblis ini mulai mulai menggoda anda ya nah itu saya lagi. hati-hati saya ya. nggak pernah cerita-cerita uh, uh, pak cuma saya tanya sama tuhan aja ya. tuhan Betulkah ini daripadamu? Iya. Saya saya ya. nggak pernah pak ngomong-ngomong eh, ya. sama orang. Oh saya dapat penglihatan gini, saya dapat gini Enggak. Iya bu. Saya ya. tanya sama Tuhan aja. Kalau ya, Tuhan betul. izinkan untuk saya berbicara kepada orang itu, saya berbicara. Iya betul. Tapi kalau enggak, enggak. Iya ya, pak. Saya Setuju. saya sendiri takut. Takut sama Tuhan tapi. Ya betul bu, setuju ya. Iya. Sudah Bu Sri, terima cukup kasih ya Pak. Tuhan berkati. Sama-sama, terima, terima kasih Tuhan berkati. Ya, terima, terima kasih Pak Bu Sri. Ya, terima kasih Pendeta Esron yang pembuka. Bu Sri nomor dua. Semakin panas. Baik, ya, silakan. Kita yang yang, lain. yang dari kecil memang sudah dikenalkan atau tahu. Cuma ragu untuk bertanya. Ini kesempatan bertanya. Silakan silakan saya beri kesempatan bertanya salam Bapak Roni salam ya, silakan Bu Melena silakan silakan pembeli silakan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang pada <tuk> malam hari ini join di Zoom um, ya. ini terima kasih untuk kesempatannya uh, baik Pak ada dua pertanyaan ini yang sudah ya, saya silakan, silakan. Uh, bagaimana menurut pandangan Bapak itu, yeah. uh, saya sering mendengar, jadi teman-teman pelayanan, yang memang, yeah. yang seperti di minggu pertama dulu saya bilang, sampai ada kursus, ada pelatihan untuk bahasa roh, yeah. mereka itu mengatakan, bahwa bahasa roh yang kita lakukan itu, iblis tidak akan mengerti, dan mereka yeah. akan tahu bahasa roh yang kita sampaikan. Nah, yeah. Sering terjadi kalau pas mendoakan jemaat-jemaat di KKR, terutama atau pas uh, altar call, gitu ya. Uh, mereka itu uh, tumpang tangan, istilahnya kalau bahasa kerennya itu menengkling. itu pakai bahasa yeah. roh. Katanya, biar iblisnya itu pergi, itu bagaimana, yeah. apa jadi saya bingung tentang itu. Pertanyaan yeah. yang kedua. Yeah. Sesuai dengan uh, yang tertulis di kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38 tadi Ada sebuah yeah. itu Yaitu jawab Petrus pada mereka bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam yeah. nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yeah. Uh, nanti kalau misalnya ini masih ada relevansinya untuk uh, subtema malam ini, Bapak yeah. uh, boleh dijelaskan karena saya. Oke. Okay. Yang nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan ini orang Kristen lah? kita dibaptis yeah. pada waktu kecil itu kan sampai yeah. hari ini kan masih ada gereja-gereja seperti itu ya Pak sedangkan pas kita dibaptis itu maksimal biasanya umur setahun atau dua tahun kita belum ngerti apa-apa, sesuai so, dengan yang tercatat di kisah Rasul dua ini kalau kita bertobat gitu loh, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hanya dibaptis di waktu kecil apakah mereka bisa menerima karunia roh kudus sedangkan mereka belum pernah ada pembaptis san pertobatan. Oke. Oke. Oke, yang pertama dulu Bu Meli, ya. Yeah. Nah, ada begitu banyak pendeta yang mereka itu terlalu mengagungkan. Seakan-akan karena mereka itu yakin mereka dikaruniai bahasa roh, sehingga uh, tentang karunia bahasa roh ini dibuat mencitrakan mereka bahwa mereka ini adalah orang yang hebat dan lain Sebagainya dan lain sebagainya, seakan-akan untuk menuju kepada uh, tingkat rohani yang menjadi semakin tinggi, lewatnya harus bahasa roh. Bapak ibu, sebelum saya menjawab, saya tunjukkan lebih dulu, ya. Karunia bahasa roh itu sudah pasti, ya, sudah pasti kalah dengan karunia bernubuat. Tingkatnya itu sudah kalah, gitu loh. Itu lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Dia bilang, ya, aku senang kamu berbahasa roh senang. Tetapi aku lebih senang lagi kalau kamu bernubuat. Karena apa nubuat yang kamu sampaikan itu sama dengan menyampaikan kata-kata yang Tuhan titipkan kepada seseorang, kepada nabi atau yang dikaruniai kenabian untuk disampaikan kepada orang-orang tertentu. Kelompok-kelompok tertentu ini tadi dan kata-kata itu tadi juga adalah kata-kata hikmat kata-kata manusia yang orang daripada hanya sekedar bahasa roh yang tidak ditafsirkan. Nah, sekarang untuk meyakinkan lagi, coba dicatat 1 Korintus 13 ayatnya yang ke saya bacakan mulai ayat yang ke-8 ya. 1 Korintus 13 mulai ayat ke-8 sampai 13 ya supaya Anda yakin ya. Judul bacaannya itu adalah kasih. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, nubuat loh. Bahasa roh akan berhenti, loh. Lihat aja garis bawahi Pengetahuan akan lenyap. Ini semua karunia-karunia Roh Kudus loh yang dibicarakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman. Iman salah satu karunia Roh Kudus. Pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar apa? Di antaranya ialah kasih. Bahasa Roh berhenti. Tetapi mereka pendeta-pendeta yang merasa yakin dikaruniai oleh bahasa Roh telah menyombongkan rohani. Timbul kesombongan rohani seakan-akan dia adalah orang yang wah hebat luar biasa. Dengan bahasa roh aku akan bisa ini 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 ini. Tidak saudara, kasih itu seperti orang bodoh. Bicara tentang salib, bicara tentang kebodohan. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tidak usah balas. Balas kejahatan dengan kebaikan. Bodoh. Kasih terbesar. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Nah, saudara, saya belum menjawab pertanyaannya Bu Meli. Ya, saya tadi katakan percuma berbahasa roh kalau tidak ada yang menafsirkan. Saya bisa menduga-duga suatu hari kelak pasti akan ada pengajar yang sekaligus memunculkan kelompok mereka dengan karunia menafsirkan. Nah saudara, buat kita tidak harus anti. Karena itu ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Tertulis, karunia menafsirkan bahasa roh ada. Kita tidak boleh anti. Tetapi kita menyelidiki keasliannya diperintahkan. Ujilah setiap roh. Karena karunia-karunia membedakan roh juga diberikan di situ. Dalam sembilan karunia roh kudus. Berarti kita bukan cuma menguji keaslian berbahasa rohnya, tetapi juga keaslian menafsirkannya. Caranya gimana? Caranya mudah sekali. Caranya mudah sekali. Kita tinggal tanya Bapak, Anda apakah betul orang yang apa itu dikaruniai dengan tafsirnya Roh Kudus, betul. Mungkin mereka bisa muncul lebih dari satu dua orang dalam satu kelompok. Nah, kalau itu lebih dari dari satu orang lebih mudah. Kita tinggal tanya, Pak, menurut Bapak pendeta yang itu bahasa rohnya asli tidak? Kalau dia bilang asli, Bapak yang ditunjuk asli itu silakan waktu berbahasa roh Anda rekam. Tanpa dia tahu, berdua tahu. Bertiga, berempat, berlima tahu yang Pak Jago menafsirkan ini tadi. Rekaman itu tadi gandakan sesuai dengan jumlah mereka. Orang lima, kasih satu-satu. Kasih kertas, kasih ibul poin. Taruh di dalam gedung, ruangannya dipisah. Anda tungguin satu-satu. Silakan diterjemahkan. Tulis pakai pakai full point, Sama tidak terjemahnya? Kalau tidak sama terjemahnya, cita kepalanya satu-satu. Berarti bohong kamu. Nah, sekarang saya jawab dengan Meli. Untuk membangun citranya mereka yang berbahasa roh, mereka ikhlas memalsukan arti firman Allah dan mereka ikhlas merendahkan martabat Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka bilang, bahasa roh ini kan bukan bahasa manusia. Betul kata Alkitab betul. Ini kan bahasa untuk kita bicara sama Tuhan sendiri betul, betul amin, betul. Tetapi belakangnya Saudara hati-hati. Iblis setan itu memelesetkan firman Tuhan, itu tidak semua kalimat sehingga Adam dan Hawa terpleset karena liciknya iblis. Kemudian dia bilang, "Ini karena ini bahasa dengan Tuhan. Kalau Anda berbahasa roh, pastilah iblis tidak bisa mencuri." Pernah dengar Bu Meli? Kata-kata ini, Bu Meli, Kenapa? pernah ya? Iblis tidak bisa mencuri. Saudara, inilah yang merendahkan martabat Yesus sebagai Tuhan yang maha kuasa. Kok bisa Tuhan kecurian? Tuhan ini loh kecuriannya, kecolongan itu Tuhan. Anaknya mau ngomong diserobot sama iblis. Tuhan tidak bisa apa-apa. Padahal firman Tuhan berkata silakan dicatat sekarang. Ini menjawab pertanyaan Anda pertama, silakan dicatat. Matius pasal 6, saya bacakan mulai ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Artinya, kita sebelum berdoa, Tuhan sudah ngerti. Kita sebelum berdoa, Tuhan sudah mengerti. Saudara, menengking iblis. Yang merasuk orang tidak perlu dengan bahasa roh, tetapi yang dibutuhkan adalah kamu punya kuasa. Tidak perlu bahasa roh, tetapi kamu punya kuasa. Apa arti kuasa? Kuasa adalah kepercayaan yang Yesus, Tuhan, berikan kepada Anda sebagai anak yang dicintai dan mencintai saudara. Silakan dicatat lebih dulu Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, nyanya huruf besar, diberinya nyanya besar, kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti orang yang dibaptis itu diberi kuasa sebagai apa? Sebagai anak. Nah, sekarang persoalannya. Anda anak yang seperti apa? Papa, mama punya anak lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Semua dikasih? Yes. Yes, semua dikasih. Tetapi apa? Besarnya kasih? Besarnya kepercayaannya semua sama? Pasti tidak. Yang lebih mengasihi papahnya yang lebih perhatian kepada papahnya, yang mengerti kesukaan papahnya, yang mengerti kebencian papahnya dan yang selalu menyenangkan hati papahnya, itu pasti diberi kepercayaan yang lebih daripada yang lain. Kepercayaan inilah kuasa. Oleh karena itu, Yesus Tuhan berkata, "Kamu sampai saat ini belum minta di dalam namaku." Mintalah maka aku akan memberi. Ini kuasa. Nama Yesus Tuhan berkuasa. Untuk menjawab itu, silakan Meli nanti mencatat, Bu Meli, dari Kisah Rasul supaya Anda tahu. 19 itu ada judul bacaan anak-anak sekewa. Mulai ayat 13 sampai dengan 20 silakan dibaca. Sekarang saya potongkan ayatnya 13 sampai 15 ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Saudara kata tukang jampi di garis bawahi tukang jampi ini adalah orang yang pasti cari duit. Cari keuntungan diri sendiri. Dan hidup kelakuannya belum tentu lurus seperti Alkitab. Karena kalau dia lurus dia melayani Tuhan pakai nama Tuhan Yesus pastilah bukan urusan duit. Bukanlah urusan kesejahteraan keluarganya. Bukanlah urusan mengumpulkan harta bendanya. Pasti tidak. Tetapi kalau kalian mengumpulkan harta untuk keluargamu, bisa-bisa kalian adalah tukang jampi yang memang menjual ayat untuk hidup mewah keluarga kalian. Lihat, saudara. Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang, anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sekewa. Saudara, ini anak imam, saudara. Otomatis dia pernah dengar nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yang maha kuasa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Karena kelakuanmu tidak mencerminkan Sifat karakter bapakmu, Yesus Kristus, Tuhan, iblis tidak memandang kepada kalian. Tetapi, kepada Rasul Paulus, iblis mengakui: "Rasul Paulus yang manusia itu aku ketahui, Yesus yang adalah Tuhan, aku kenal." Iblisnya bilang seperti itu, berarti jika engkau dan saya menjadi orang yang setia kepada Tuhan melakukan firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, saudara mesti praktek ada orang kerasuk setan, tidak perlu panggil pendeta, tengking sendiri dengan bahasa Indonesia. Keluar pasti dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama sudah, kemudian yang kedua. Pak Roni ada anak kecil dibaptis. Syarat tadi menerima karunia roh kudus di kisah Rasul 2 ayat 38. Petrus berkata harus bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus baru terima karunia Roh Kudus. Nah sekarang ini banyak anak-anak dibaptis umur satu tahun dibaptis dan dia belum bertobat belum mengerti bagaimana Bu Meli baptisan itu ada dua. Yang pertama baptisan anak atau seringkali disebut penyerahan anak. Yaitu imannya ikut dengan orang tua, karena orang tua tahu semua itu karena Tuhan yang memberikan. Maka, dia ingin anaknya itu di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, diserahkan, dibaptis anak, ya juga apa itu namanya, dikasih air dengan air. Sehingga mulai hari itu secara iman kita menerima anak kita sudah kita serahkan kepada Tuhan di dalam, pem, di dalam pemeliharaan, perlindungan, in dan penyertaan dengan penyertaan Tuhan. Itu artinya. Tetapi baptisan ini harus dibaptis lagi yang kedua. Yaitu baptis sidih. Ya itu apa? Mengaku percaya setelah anak ini remaja sudah mulai mengerti ya Yesus Kristus Tuhan itu siapa. Dia mulai belajar Alkitab, mulai tumbuh imannya, benih-benihnya cinta dan lain sebagainya. Dia dulu memang kecil sudah dibaptis-baptis anak seperti cucu-cucu saya, anak-anak saya dulu juga saya serahkan, tiga-tiga langsung saya serahkan. Nah, begitu mereka mulai dewasa, remaja mulai dewasa, mulai mengerti, sering ke gereja, mereka mendaftarkan diri lagi, disebut baptis sidi, yaitu mengaku percaya. Sudah tidak perlu dikasih air lagi. Karena apa? Pada waktu kecil sudah dibaptis dengan air. Nah, di sini soal baptisan, suatu hari akan kita pelajari bersama-sama, karena baptisan ini pun juga muncul perbedaan ya setiap perbedaan muncul konflik ya yang yang dibaptis percik ngomong ini sudah sah yang dibaptis selam bilang percik tidak sah paling sah adalah baptisan selam nanti kita buktikan lewat Alkitab ya nah demikian yang saya bisa berikan ada yang masih kurang Bu Meli ya. Terima kasih Pak Roni sudah jelas. Saya uh, okay. saya akan menunggu untuk session mengenai baptisan. Terima kasih Yesus okay. Berkati kita semua. Terima, Terima kasih. kasih. Nanti Terima kita kasih, buatkan. Yeah. Pertanyaannya luar biasa. Saya tambahin. Yeah. Kalau okay. iblis saja nggak ngerti Mel. Jangan-jangan yeah. Tuhan juga ketawa ngomong apa kamu ini. Betul. Karena Tuhan cukup gak usah dengan bahasa roh. hatimu aja tahu kok. Niatmu aja tahu. Ngomong iya. apa kata Tuhan, Kamu itu ngomong apa jangan-jangan Tuhan sendiri bingung. Betul-betul gitu, ya, bahasa Tapi itu. itu hmm. gitu. Tuhan tahu itu hatimu saja, menilik hatimu. Dia udah tahu, nggak usah ngomong macem-macem lah gitu. Baik, saya silakan yang lainnya yang masih ragu-ragu kan. dan belum mengerti. Walaupun kita sudah hamba Tuhan, kadang-kadang malu untuk bertanya, silakan jangan malu-malu di tempat ini. Silakan, siapa Baya yang kita bertanya diberkati. lagi? Silakan. Ya, silakan. Ini ada Pak Uli. Iya, ada apa itu? Ada Pak Huntal Pak Sagala. Edward, ada Pak Huntal Sagala. Silakan, Pak, silakan. Silakan Pak Damelio, silakan. Shalom, shalom Pak Michael. Silakan, silakan, Pak. Salam. Terima kasih kesempatan Pak Michael. Terima kasih, Pak Roni. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Silakan, Pak. Baik. Dari pemaparan bapak dari sabtu yang lalu hingga sampai yang terakhir ini, ya, mengenai bahasa roh, saya, ya. membuah, mem, saya sudah bisa mena apa membuat kesimpulan, ya, ya. ya. Nah, jadi yang yang saya dapatkan pada malam ini, bapak ibu, Pak Roni, ya. Uh, apa namanya? Baik hamba Tuhan, baik jemaat, terlebih pen, uh, hamba Tuhan pendeta maupun majelis. Uh, iya. Betapa betapa beraninya hamba Tuhan pendeta atau evangelis majelis. Uh, Menampaikan atau mengucapkan bahasa roh, yang tujuannya motivasinya hanya untuk me, me, apa, menunjukkan bahwa saya itu hebat daripada yang lain, bahwa saya itu lebih rohani daripada yang lain, hanya, hanya motivasi seperti ini yang saya dapat. Kasihan sekali, jadi saya melihat adalah adanya penipu, apa, menipu diri sendiri di hadapan Tuhan adanya pembohongan, ya uh, betul pembohongan, pembohongan sendiri di hadapan Tuhan, uh, bagaimana ini nantinya, bagaimana ini, uh, apa namanya di hadapan Tuhan pertanggungjawaban itu kalau itu kita lakukan uh, setiap ibadah itu terjadi gitu, saya membayangkan itu bagaimana nanti pertanggungjawaban itu, itu yang saya takutkan, iya, jadi disinilah adanya pembohongan-pembohongan dengan hanya motivasi bahwa saya menunjukkan bahwa saya ini loh <tuk> lebih kurang. Ah, sehingga Pak ya. Kenapa sampai tega-teganya mengucapkan apa bahasa roh yang bolak-balik? Ya, yang tadi yang ya. bertanya tadi Pak pa Esron tadi ya. Pak Esron, nah, ya. Ya, ya saya memahami <tuk> pertanyaannya. Ya, itu yang terjadi. Yang saya juga melihat itu seolah-olah bisa dihafal. Iya. Dia sendiri belum tentu mengerti kan? Betul. Iya. Jadi kenapa mesti kita lakukan itu Pak sebagai hamba Tuhan? Bukankah itu satu pembohongan, penipuan? Kita tuluslah di hadapan Tuhan melayani, jujurlah di hadapan Tuhan melayani. Itu kalau saya ya Pak. Iya. Iya. Jadi itu yang saya lihat sudah statusnya sebagai hamba Tuhan, atau pendeta, atau hamba Tuhan lah, ya. Maka jemaat tidak boleh apalagi. kita hamba Tuhan bagaimana nantinya pertanggungjawabannya jawabannya? Itu di hadapan Tuhan, Pak. Sudah sudah ada penipuan terhadap diri sendiri, di jemaat terlebih kepada Tuhan. Gitu, itu, Pak. Itu hanya itu penanggapan saya setelah mengikuti ini, Pak. Terima kasih, Pak Roni. Terima kasih, Pak. Segala kita, uh, apa itu merenungkan? apa yang disampaikan Pak Huntal Sagala. Kenapa ya hamba Tuhan ini kok sampai berani melakukan hal yang seperti itu. Dia tahu itu berbohong. Bagaimana nanti pada saat rohnya itu hidup di hadapan Tuhan, kemudian harus mempertanggungjawabkan. Bapak Ibu, kita mesti lihat lebih dulu yang pertama dunia di mana kita hidup itu isinya apa? Isi dunia itu ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Nah, Saudara lihat ya. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa huruf besar tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu di keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Terkadang orang berbohong, Pak Sagala, itu karena apa? Keangkuan, supaya aku diakui. Aku lebih rohani, aku lebih dekat dengan Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Adalah keinginan daging. Yaitu apa? Supaya kata-kataku dipercaya dan lain sebagainya. Dan banyak orang kemudian yang bersimpati memberikan sumbangan yang demikian banyak. Nah, hati-hati. Ini ini yang yang dalam dalam dunia. Kemudian kita sederhana saja, kalau orang itu suka berbohong, so, so, soal so, suka menipu, firman Tuhan berkata apa? Iblis adalah bapak daripada segala pembohong. Dari segala pembohong, dari segala dusta. Sebab apa? Sebab dikatakan di dalam Alkitab Iblis berdusta sejak awal. Yaitu kapan? Sejak ketemu dengan Adam dan Hawa, dia sudah berdusta. Nah, Anda mesti tahu sendiri, ketika Tuhan memilah kambing dan domba, Anda pasti harus tahu kalau Anda adalah pendusta. Anda anaknya siapa? Jelas, anak iblis, bapaknya bapak pendusta. Otomatis, jadi apa? Jadi kambinglah mereka. Demikian, Pak Untal Sagala. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Untal Sagala. Baik, silakan yang lainnya. Karena ini sesi terakhir, tentunya menarik buat kita semuanya. Sesi terakhir, nanti direkam itu menurut Pak Roni, 1, 2, 3 akan direkam semuanya, direkam 1, 1. Jadi kita bisa nonton seri 1 sampai 3 nanti ya. Silakan. Ya, tapi tetap satu video masing-masing. Tapi langsung ya. diganti saya kirim nanti. Iya, iya. Iya. Silakan. Silakan. Oh, silakan Pak John Anwar. Silakan. Wah, Pak John. Monggo Pak John. Di Yohanes 4 itu Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran kebenaran ya nah, ini adalah ajaran Tuhan terhadap orang yang ada di depan sumur itu orang Samaria Iya nah, perempuan yang Samaria itu ketika kita menyembah apa bahasa biasa atau bahasa roh atau bahasa karunia yang kita gunakan itu yang ya. pertama. Tadi sudah dikatakan ya. bahwa berbahasa roh itu adalah untuk membangun dirinya Diri, sendiri. sendiri. Ya. Ya. Jadi pertanyaan saya itu bahasa yang digunakan dan bahasa yang diajarkan ini bahasa apa? Oke pak John. Saya baca ulang dulu ketika Tuhan Yesus ngobrol di sumur. Iya. Yeah. Ketemu dengan perempuan Samaria yang mau mengambil air. Iya. Yeah. Ayat ayatnya yang ke-24 dari Yohanes pasal 4 berbunyi demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Allah, menyembah Dia, iya. Yeah. harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan... Artinya, apa lebih dulu dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini tadi? Artinya, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu adalah penyembah itu tadi, yang pertama harus orang benar dulu, ya, orang yang setia, taat, dan mengasihi Kristus. Lebih dulu dibuktikan dengan apa? Dengan setiap hari dia berinteraksi, berhubungan dengan sesama, itu penuh dengan kasih itu orang itu harus orang benar itu seperti itu. Jadi orang benar itu tidak mudah mendendam, tidak mudah marah, ya, tidak mudah baper, tidak mudah sensi. Tetapi orang yang penuh dengan maklum kepada sesama yang lain, bahkan orang yang menganiaya dia, yang menyakiti dia, masih didoakan, masih dicintai, masih dikasih. Orang benar dulu, Terus kemudian dalam roh. Jangan ini tidak ada kaitannya dengan bahasa roh. Tidak ada. Tetapi Pak John mungkin ya saya langsung ngasih aja contohnya. Suatu hari Pak John itu berdoa entah urusannya apa. Ya, Pak John itu doa itu terasa enak sekali. Waktunya lama, terasa terasa sebentar, tidak ada perasaan lelah, tidak ada perasaan jemu, bahkan di situ mungkin Pak John itu bisa menangis sama tuh. Ya. pernah tidak Pak John? pernah ya? lalu nah, berarti dalam roh itu tadi yang berdoa itu keluar dari hati Sanubari yang paling dalam. Anda cerita sama Tuhan itu mengeluarkan isi hati yang paling dalam itu dalam roh sama seperti firman Tuhan berkata terkadang oleh karena tekanan tertentu engkau tidak bisa berdoa ya. karena baca itu ya tetapi rohmu rohmu yang ada di dalam roh yang dari Allah yang ada di dalam kita yang membuat kita hidup itu yang berkata-kata betul, ya. Nah, itu tadi, Pak John, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kamu harus, ya, apa itu menyembah Dia dalam roh itu maksudnya dengan hati yang paling dalam, dengan sungguh-sungguh, dan dengan kebenaran. Oleh karena itu, saya selalu berkata, "Pendoa itu adalah pelayanan yang tertinggi." Menurut saya. Sebab engkau itu berkata-kata selalu dengan Tuhan, yang adalah Roh Kudus, Roh yang suci. Nah, sekarang Anda melayani Tuhan, datang ke gereja, pemuji ini datangnya telat. Hmm. Orang benar bukan? Ya, Pasti bukan. bukan. Pasti bukan. Wong oh, sudah tahu ibadah jam 7 harusnya Anda datang setengah 7 kan. Anda datang pujian pertama sudah di di apa itu sudah dinaikkan. Anda baru cari setiknya drum baru gebrak-gebrak. Betul. Ya jelas pasti kamu bukan toh. Bukan orang benar toh. Kalau bukan orang benar bagaimana bisa dengan roh? tidak mungkin. Pasti ya. tidak mungkin. Nah, ini yang dimaksud Pak John. Jadi bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh karena Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Ingat ketika di Menara Babel hmm. semua dicerai-beraikan, ya you know? hmm. Dan mereka akhirnya punya bahasa masing-masing, berarti hmm. Tuhan mengerti ndak bahasanya kita? Ya jelas. Iya, sudah Pak John, tidak usah pakai bahasa Roh tidak apa-apa wong itu belum tentu dikaruniai bahasa Roh. Sudah, iya, <laughs> Pak John. Puas ya, Pak John, okay. ya, tentang penyembahan okay. roh dan kebenaran tadi, ya. Ya Itu tadi, Api. jangan. Wah, ini kalau sama orang yang karunya bahasa roh, ini bisa digeret ke situ. Begitu, iya, iya, harus ya, bahasa ini. roh, siapa yang ngomong? Iya, silakan. Yang lain, kita ini bisa bicara bahasa Indonesia yang enak, Pak John. Bisik-bisik bahasa Indonesia itu enak. Mau yeah. Bahasa Inggris silakan. Lo diganti wele-wele-wele ya wele, wele. dulet tuh harna entak. Iya, yeah, gitu. Yeah. Nah, itu perlu bahasa wele-wele penuh... gitu. Wele-wele lucu, Pak. Ya. Yeah. Yeah. Mungkin Tuhan juga ketawa ngomong ngopo kan gitu. Kalau itu palsu, kalau itu bahasa roh itu palsu, celaka lo di hadapan Tuhan. Yeah. Malah sama Tuhan diang... lo kamu malah ngolok-ngolok aku ini. Di depan aku ngomong yang tidak sopan. Kan begitu, kan? hati-hati kamu, iya. Yeah. Oke, okay. yang lain silakan. Masih banyak ada ada yang lain ini silakan yang masih penasaran ragu-ragu, bikin tahu silakan. Ini kesempatan ini sesi terakhir ini tanya jawab Waktunya agak dipanjangkan sedikit. Silakan mungkin ada silakan. Siapa yang mau Anak-anak muda juga anak-anak estetik silakan yang Perlu memahami bahasa roh ini, ada Pak Uli. Silakan, Pak Uli, kalau mau bertanya, iya, Sabtu depan baptisan aja ya, anu temanya. ya silakan. Uh, ya. Mungkin anak muda boleh, Pak Uli boleh. Silakan, anak, -anak muda STT, silakan. Jangan yang terus. Ayo, yang muda, semangat. Ayo Pak Hermanto sila. Ayo silakan. Pak Dame, silakan Pak Dame. Dame Delio. Pak Dame, silakan. Kalau malu-malu, chat aja. Ketik aja di chat, nanti saya bacakan. Ada yang lain Pak tidak? Kalau tidak ada, ini sudah hampir jam 9. Iya. Ya, ya. Atau mungkin terakhir, silakan. Silakan. Kalau ada Pak mau Uli, silakan Pak. Mungkin di dalam tidak, penutupan. Tidak Pak. Tidak ya. Tidak ya. Enggak, enggak, enggak Pak. Oh, kalau, ya, kalau ya. tidak, kalau tidak konsekuensinya harus cocok ini. Cocok Pak. Ya, cocok, ya. Puji Tuhan. Karena puji Tuhan. Alkitab loh Pak, yang saya bicarakan <laughs> Alkitab loh, enggak nyimpang. Iya <laughs> iya. Nah, ya. Justru karena dari Alkitab Pak, maka saya ya, mempelajari. Kita <laughs> mesti tunduk dan percaya kepada yang tertulis otoritas ya. tertinggi pak firman tuhan pak firman tuhan ya. Ya. pak esron pak esron mungkin gimana pak puas pak hmm. pak esron monitor dua pak Iya, ya, ya. silakan yang lain Iya, salam gimana, gimana pak gimana pak ya salam gimana pak menurut Salong. pak esron gimana pembahasan hari Salong. ini ya pak michael dibantu saya sedikit Iya, iya. Kenapa, Pak? Uh, dibantu saya sedikit. Tadi lagi ada jemaat mendadak konsultasi, jadi agak terpecah uh, konsentrasi saya. Ya, gimana, Oke. Pak Michael? Dibantu sedikit, saya maksudnya apa yang bisa saya berikan kon uh, apa sharing? Bukan, saya pertanyakan. Mungkin Bapak sebagian sudah mendengar. Kalau kurang ya. puas nanti akan dikirim rekamannya supaya Luar biasa. lebih jelas lagi. Luar biasa, bisa. Ya chatting dengan Pak Roni secara japri nantinya. Iya. Jadi hari satu ini, hal, iya, ya. silakan. Baik, saya responin. Dari tadi beberapa pertanyaan apa itu tentang e, menyembah dalam roh dan kebenaran sudah dijabarkan yang hubungannya dengan roh atau lebih lebih fokus yaitu bahasa roh. Jadi saya terberkati numan satu hal, saya kalau ditanya puas atau enggak, saya akan jawab Ya, kita semua bukan hanya saya, apa yang kita seringkan ini memuaskan, tetapi untuk kelanjutannya, roh kudus sendiri akan memperlengkapi kita. Amen. Jadi, saya percaya bahwa eh, semua hamba-hamba Tuhan di sini satu dengan yang lain saling melengkapi, dan ini adalah pekerjaan roh. Yeah. Hubungannya dengan bahasa roh ya saya juga bersyukur sama Tuhan saya lagi Katakanlah lagi saya ngejum istri saya lagi konsentrasi ya dia lagi uh, menyembah di belakang saya saya lagi ngejum nanti dia tiba-tiba Tuhan izinkan dia uh, be, apa uh, berbahasa roh Nah jadi di sini yeah. kita semua akan diperlengkapi karena Tuhan akan memberikan iya. hikmat dan juga kepekaan kepada kita sesuai dengan kembali karunianya. Nah, dan saya melihat bahwa pembahasan ini memang luar biasa, tapi saya percaya pembahasan ini enggak hanya di sini. Kita terus akan menggali kebenaran firman Tuhan. Jadi, yang saya perhatikan daripada eh, acara kita malam ini, kita itu sedang diajak ya kita harus gali firman. Kita Betul. harus terus ingin, ingin cari tahu. Iya. Ya kan? so, karena ciri-ciri orang takut akan Tuhan, sesuai dengan hmm. Amsal satu itu, di, takut eh, eh, permulaan dari pengetahuan adalah takut akan, Tuhan. akan Tuhan. Nah, ciri-ciri kalau takut akan Tuhan, mau belajar. Jadi siapapun kita, kita tanggalkan eh, dalam arti, kita tanggalkan segala sesuatu yang membuat kita itu merasa lebih hebat. Tapi biarlah kita itu mendorong satu dengan yang lain supaya maju di dalam Kristus. Saya bersyukur bahwa eh, Pak Roni sudah dipakai Tuhan dengan sangat apa namanya sangat intensif dalam melakukan eh, layanan hari ini bahkan di hari-hari yang lalu dan pencerahan ini semuanya terberkati termasuk saya. Nah jadi segala segala sesuatu kalau di jadi kalau Uh, Pak Pendeta Michael dan saya Sudah puas atau belum? Selama saya masih di dunia ini Kita akan terus uh, Menggali Dan menggali kebenaran firman Tuhan itu Sampai hilang uh, Sampai lepas uh, nyawa kita Dari uh, raga kita Sehingga kita ya. dipenuhi dengan kemuliaan Bersama dengan Bapa di surga Jadi saya mau terus oh, belajar yes. Makanya saya minta maaf Ya kan, uh, Katakanlah sejujurnya gitu saya tadi biasa ya kalau hari Sabtu tuh di samping doa, persiapan ibadah besok, tadi juga ada jemaat yang sakit konseling, tapi saya tetap ikutin. ya Jadi saya mohon maaf ya. untuk semua kawan-kawan eh, yang sharing, saya rindu untuk bisa berkompetensi kita semua untuk semua menjadi orang-orang yang terberkati, mengefisienkan waktu, memaksimalkan waktu, sedemikian rupa dengan kata kunci, dengan kerendahan hati. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau belajar. Jadi saya mau belajar terus apa yang telah diprogramkan oleh ketua kita, Bapak uh, Pendeta Dr. Bandar, untuk uh, New World Generation ini, supaya kita menjadi generasi dunia yang transformasi secara totalitas untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mungkin yang terakhir boleh Pak Bandar ini, kalau ada. Uh, iya, belum ada yeah. ketuanya ini, ada ketuanya yeah. Pak Bandar mungkin. Iya, yeah, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sangat cinta akan Firman Tuhan. Kalau saya nggak bertanya lagi Pak, karena sudah Pak yeah. Roni yang sebagai narasumber. Mas saya hanya yeah. ngaji tambahan aja Pak Pak. Oke, silakan Pak. Beritaan supaya Pak, ya. ya, selama kita masih hidup, selama masih kita diberikan nafas, masih kita melayani, masih cinta Tuhan, cinta Firman Tuhan, ayo terus belajar, belajar, dan selalu belajar. Di samping belajar, kita juga ber, berdoa. amin ya. Sama kayak eh, sekolah Minggu Pak. Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumbuh Ya, ya setuju Pak Masih itu setuju. lagu Pak Amin Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu yang bisa saya sampaikan pada kita bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Tuhan, cinta Alkitab, cinta Bible. Ayo, berdampak positif buat orang lain. Membangun rohani yang baik, ada kata nasihat mengatakan kopi tanpa gula rasanya pahit, hidup tanpa Tuhan rasanya sulit. Ayo, <tuh> jangan jauh dari Tuhan. Amin, amin. Tuhan akan tolong. Mungkin itu dari saya. Selamat ya, malam. Terima kasih. Bapak. Terima, terima kasih.